Korang pernah tak ada kawan yang dululah kau boleh enjoy gelak-gelak lah, buat lawak tak matang dengan dia, tapi sekarang bila kau dah berubah, kau nak ubah hidup kau untuk jadi lagi baik, jadi lagi kaya, lagi berjaya, lagi sihat, kawan tu sekarang tengah drag you down, tengah cuba nak ajak kau jadi balik orang dulu yang kau tak suka lah. Kawan yang juga contohnya lah, kau tengah betul-betul berubah kan, kau tengah cubalah exercise pergi gym, ataupun kau tengah nak cuba buat business online, dan dia ajak lah nak lepak kat mamak berjam-jam lah, dan kau tak nak lepak dengan dia, bukanlah sebab kau tak suka dia sebagai kawan, tapi sebab kau nak cuba berubah. Tapi dia bermula kutuk-kutuk, maki kau pula, cakap, oh kau terlalu baik dah untuk aku, fikir kau lagi hebat daripada aku. Lagi teruk kalau kawan tu bukan je kutuk maki kau apa yang kau tengah buat, cita-cita kau, impian kau, tapi dia pula nak nasihat kau, nak beritahu kau macam mana kau nak capai cita-cita impian kau, padahal dia sendiri loser, tak pernah capai apa-apa dah hidup. Aku rasa aku dah cukup baik lah, aku sekadar layan dia. Bila dia cuba bercakap aku, aku cubalah apa, sopan juga, polite. Cuma aku tak ada layan dia lebih-lebih, aku tak ada spend masa dengan dia, sebab aku tak cuba ubah hidup aku kan. You are the five people you are closest to, you spend the most time with. Jadi kalau aku nak betul-betul berjaya, aku kena spend masa, kena rapat dengan orang betul-betul berjaya, jangan dengan loser-loser lagi lah. Aku boleh lagi jaga hubungan baik, berkawan lagi dengan orang, tapi tak adalah aku nak spend masa aku semua dengan diorang dah. So aku kena ubah hidup aku. Kalau ada orang ajak lepak ke apa, aku akan cakap, aku busy, sorry, aku ada gym ke, sorry. Aku tetap respond, aku tetap baik-baik cakap tolak. Tapi diorang ni, oh kau terlalu, apa, gym tu penting sangat ke, kau kan ya fit sekarang, kau masih lagi gemuk, oh kau business tu penting sangat ke, kau kan kaya, kau masih lagi miskin. Memanglah semua orang start gemuk, semua orang start miskin, semua orang start sebelum diorang berjaya, sebelum diorang kaya, sebelum diorang sihat, sebelum betul-betul diorang capai sesuatu dalam hidup. Tapi diorang ni pula nak ganggu proses untuk berjaya. Punyalah diorang cakap kita ni kawan, tapi diorang buat macam tu. Jadi awal aku akan ignore diorang, aku akan reject diorang, cakap aku sorry busy. Lepas soalan kelamaan, aku ignore je lah, aku dah tak layan lah diorang cakap apa. Tapi bila at some point diorang dah teruk sangat, sampai diorang kutuk maki lagi, aku memang akan terus block lah. Aku terus block, aku terus tak layan. Dah, sebab kau nak kacau hidup aku yang tengah improve lagi baik sekarang ni. Aku memang suka hidup aku sekarang, dan aku memang nak improve lagi further. Tapi kau, sebab kau kekal loser, kau nak kawan-kawan kau kekal loser macam kau juga, jadi kau nak tarik diorang ke bawah balik, jaharaplah. Aku takkan layan, aku takkan tolerate benda tu. Kau memang bukan lagi kawan aku lah. Kau hormat pilihan hidup aku, aku hormat pilihan hidup kau. Kau tak ganggu aku jadi winner, aku takkan ganggu kau terus jadi loser.